Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Najwa dari Pusat Sains Negara. Kembali kita dalam slot Let's XPERIMENT. Hari ini saya akan membawakan satu eksperimen yang menarik untuk anda tonton dan pelajari. Eksperimen kita pada hari ini ialah DIY Hand Sanitizer. Saya yakin anda pasti tahu apa itu hand sanitizer. Tapi tahukah anda cara untuk membuat hand sanitizer? Sangat mudah, sangat simple. Bahan-bahan yang diperlukan ialah alkohol lab grade dengan kepekatan 99.9%, aloe vera gel, air, essential oil, bottle spray, bika, shrink dan juga sudu. Baiklah. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan langkah mencairkan aloe vera gel sehingga kepekatan menjadi 70%. Di sini, saya telah pun sukat sebanyak 32ml aloe vera gel dengan menggunakan shrink dan juga menyediakan 8ml air. Sekarang, saya akan tuangkan air ini ke dalam bika yang berisi aloe vera gel dan kacau. Selepas kita mencairkan aloe vera gel, saya akan mencairkan alkohol pada kepekatan 99.9% sehingga menjadi 70%. Hand sanitizer hari ini saya membuat hand sanitizer berisi padu 100ml. Jadi saya telah pun menyukat sebanyak 70ml alkohol. Dan juga saya telah pun menyediakan 30ml aloe vera gel yang telah pun saya cairkan. Tahu tak kenapa saya cairkan alkohol ini sehingga 70%? Ini kerana alkohol pada 70% sudah cukup untuk menghapuskan bakteria dan juga mengelakkan kita daripada berlakunya kerasaan kulit. Setelah saya kacau, sekarang saya akan titikkan essential oil. Di sini saya ada haruman berbau lavender, tea tree oil dan juga French vanilla. Hari ini saya akan menggunakan haruman berbau lavender. Saya akan letakkan sebanyak 2 titik. Dan kita akan kacau lagi. Sekarang saya akan tuangkan ke dalam bottle spray. Kita akan tuang dengan berhati-hati dan tutup. Siap, mudah kan? Ha. Tahu tak kenapa hand sanitizer ini dapat membasmi kuman? Ini kerana alkohol boleh melarutkan sel protein bakteria. Apabila sel protein bakteria telah terlarut, bakteria akan terhapus. Di sini, saya akan menunjukkan cara yang betul untuk menggunakan hand sanitizer. Mula-mula, kita akan spray secukupnya pada tapak tangan. Gosok pada keseluruhan permukaan tangan. Gosok di celah-celah jari. Bersihkan ibu jari dan juga pergelangan tangan. Senang kan? Langkah ini perlulah dilakukan dengan cepat. Tahu tak kenapa? Kerana sifat alkohol mudah terbakar dan juga alkohol akan meruap dengan pantas, terutama apabila terdedah kepada udara. Jadi sebelum dia kering, make sure tangan kita ni dah betul-betul disapu dengan hand sanitizer. Anda tahu tak apa beza hand sanitizer yang kita buat dengan hand sanitizer yang ada di pasaran? Baiklah. Di sini saya akan tunjukkan label dermatologically tested. Ini merupakan label yang telah diluluskan oleh ahli dermatologi. Tahu tak dermatologi itu apa? Dermatologi merupakan bidang perubatan yang berasaskan kulit. Jadi apabila kita telah mendapat kelulusan dari ahli dermatologi, sebagai pengguna kita selamat menggunakan hand sanitizer ini. Anda juga perlu pastikan hand sanitizer yang digunakan tidak mencapai tarikh luput. Ingat tu,
Sekian sahaja dari saya, Najwa. Jangan lupa follow Facebook, Twitter dan Instagram Pusat Sains Negara serta subscribe YouTube channel Pusat Sains Negara Official. Bye!